Hey guys, selamat datang ke Faris TV. Okay, video kali ni aku akan review tentang beberapa equipment daripada Yulanzi dan aku baru purchase untuk beginner punya YouTubers ke blogger lah. Okay, right, let's check it out. Kalau korang nampak kat sini aku ada 4 basic item untuk apa, untuk buat video blogger ke YouTuber ke. Simple basic, this one is for beginners lah. Brand from Yulanzi, aku akan unbox satu-satu. First sekali aku akan buka yang ni dulu. Ini adalah Yulanzi SP02. Ini aku beli dalam RM38 macam tu. Aku akan letak juga link untuk beli ni dekat description. Nanti korang boleh check lah. Okay. Yulanzi. Ni untuk letak handphone lah. Untuk stand handphone. Okay, satu settle. Kita buat kat yang ni pula. Ini lampu flash. Oops. Yulanzi VL49 white version 2000 mAh. Tengok apa ada dalam. Ni apa ni? Okay. Ada apa tu? Ni okey, ni dia punya flashlight. Oops. Okay. Ni untuk dia punya mount. Macam mana nak guna dia ni? On. Oh. Okey. Okey. Tukar color ke? Oh, dia macam ring light biasa tu lah, tapi dia bentuk petak. Nice lah, nice, nice. Ni kita dapat apa lagi dalam kotak dia? Charger dia. Okay. Okay. Settle. Ini dia punya tripod MT08. Bagus lah seller ni. Dia double letak ni sekali. Oh, siap ada seal. Okay. Oh, lupa nak cakap. Yang tadi ni, flashlight ni aku beli pun RM38 juga. Lebih kurang sama macam harga ni tripod holder ni untuk smartphone ni. Okay. Yang ini MT08 ni aku beli harga dia RM37. Dia kurang sama macam itulah. Ni untuk budget lah, kalau untuk beginner YouTuber vlogger. Kalau dah advance ni tak pakai lah barang-barang murah macam ni kot. Okay. Ni apa ni? Sama gitu. Oh, dan bagi stiker. Stiker ke? Haa, stiker. Oh, okey. Stiker tak pakai pun. Okey, macam mana nak releasekan dia ni? Okey. Macam GoPro punya shorty. Untuk pegang. Ni untuk pasal untuk ni. Okay, adjust dia punya mounting ni. Ketatkan. Okay. Oh, dia tak boleh extend ke? Oh, tak boleh extend. Eh, boleh kot. Macam mana nak extend dia? Oh, tarik saja.
Okay. Oh, nice lah. Okay. Tripod settle, flash settle, phone holder settle. Ni pula apa ni? Oh, ni untuk mount kat atas tripod ni. Untuk kita bagi sebelah handphone, sebelah flash. Oh, nice lah packaging dia. Aku ada pisau sekarang ni dekat dengan aku. So, aku buka pakai tangan je lah. Ialah ZPT 8. Ini aku beli harga dia RM6 je. Murah. Wow, dapat stiker lagi lah. Nice juga stiker. Simpan lah bagi anak aku main. Ialah Z. Dia macam aluminium. Aluminium kot ni. Build quality dia okey lah. Quite good lah. Aku akan try pasang. Tengok macam mana. Bagi center sikit. Okay, ketatkan dia. Macam ni ke? Bagi tahu kalau salah. Macam ni kot. Okay. Lepas tu, ini boleh pasang flash ni. Boleh pasang ke? Pasang flash. Tapi untuk yang stand ni aku kena check dulu macam mana aku nak interface. Bukan interface, nak pasang dia. Oh, aku rasa aku tersilap. Aku tersilap, silap besar aku buat ni. Dia bukan macam ni bro. Dia pasang ni dulu sebenarnya. Okay, pasang ni dulu. Lepas pasang ni, masukkan handphone. Okay, letak ni. Apa orang panggil coil benda, coil mount ni. Ni untuk adjust ni. Adjust handphone tak kat sini. So bila aku dah ada macam ni, sini kita boleh letak mic. Oh ok, aku ada satu mic daripada Boya. Ni Boya berapa eh model dia? Ini Boya BYML1. Ni pun aku akan letak dalam link dia dalam description kalau korang berminat lah nak beli. Tu dia handphone kat sini, flash, grip. Wah, nice lah. Nice lah. Boleh tahan lah. Cantik. Dia punya quality pun aku rasa agak kukuh lah. Aluminium kan. Dia macam, dia aku rasa tahan karat ni. Okay lah, quite good. Tapi ni sesuai untuk handphone lah. Untuk GoPro aku rasa kena pakai. Kalau GoPro kena pakai casing GoPro tu baru sesuai. Aku rasa itu je. Aku rasa berpuas hati lah. Okay guys, jangan lupa share video ni, like dan subscribe channel aku untuk next video. Okay, aku mungkin akan try guna ni.
outdoor nanti macam mana, tengok channel quality di channel. So korang kena subscribe, okay? Tengok subscribe dan klik butang bell tu untuk pastikan korang dapat update daripada aku untuk next video. Alright, thank you, bye.